Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Yaksa bersama saya Fair Family. Di video kali ini saya akan membuat video cetak-cetuk di aplikasi Elekmotion dengan lagu DJ Chef Anson Yaksa yang lagi viral di TikTok maupun di Instagram itu Yaksa. Oke guys, di sini seperti apa hasil editannya? Langsung aja Yaksa kita simak bersama-sama. Let's go. Bismillah, tetap semangat walaupun puasa besok tanpa penyemangat. Oke guys, gitu aja hasil editan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini langsung aja. Jika sudah seperti ini, langsung aja kita pergi ke tanda pertama. Dan di sini langsung aja kita masukin satu foto terlebih dahulu. Kita klik plus, kita klik gambar dan video. Dan di sini saya mendapatkan foto dari Instagramnya _halondayaksa. Jika kalian mau menggunakan, bisa izin terlebih dahulu dan jangan lupa follow Yaksa. Dan di sini langsung aja kita masukin yang seperti ini. Jika sudah seperti ini, langsung aja Yaksa kita klik kembali. Dan di sini langsung aja Yaksa kita atur durasi fotonya Yaksa. Untuk durasi satu foto ini kita atur menjadi 5 tanda Yaksa. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini Yaksa kita klik fotonya. Kita klik bagian ini supaya pas di tanda untuk fotonya Yaksa. Jika sudah langsung aja kita klik kembali, kita klik plus lagi, kita klik gambar dan video, kita masukin satu foto lagi yang seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita klik kembali, kita atur 6 tanda Yaksa untuk foto kedua Yaksa. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini Yaksa, di sini kita klik fotonya, kita klik bagian ini supaya pas di tanda Yaksa untuk fotonya. Jika sudah seperti ini, kita klik kembali, kita tambahkan satu foto lagi yang seperti ini.
Jika sudah langsung cek, tak klik kembali, tak klik bagian ini lagi eksa, kita hitung lagi eksa. Di sini kita atur sampai 5 tanda lagi eksa. Untuk foto ketiga eksa, kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini eksa. Di sini kita klik fotonya, kita klik bagian ini eksa supaya pas di tanda untuk fotonya. Jika sudah langsung cek, kita klik kembali. Intinya diatur 6 tanda sama 5 tanda ya guys, intinya bergantian gitu ya guys. Di sini saya percepat aja supaya videonya enggak kelamaan. Jika sudah sampai akhir tanda, untuk foto yang terakhir ini kita atur sampai akhir audio ya guys, seperti ini. Sampai sini ya guys. Jika sudah seperti ini, langsung aja kita pergi ke bagian foto pertama yang bagian ini. Dan di sini langsung aja kita klik fotonya, kita klik bagian kotak tumpuk yang ini ya, kita klik. Dan di sini langsung aja kita klik gandakan satu layar ya, seperti ini. Di sini langsung aja kita pergi ke tanda kedua, kita klik bagian ini supaya pergi ke tanda kedua seperti ini. Jika sudah langsung aja kita klik fotonya yang atas, kita potong bagian kiri ya, seperti ini. Dan di sini langsung aja kita klik kotak tumpuk lagi, kita klik, kita gandakan satu layar lagi, kita klik bagian-bagian sini ya guys. Kita klik bagian foto yang paling atas, kita potong bagian kiri lagi, kita gandakan lagi satu layar seperti ini. Kita pergi ke tanda berikutnya, kita klik fotonya, kita potong bagian kiri ya guys, seperti itu. Kita klik kembali, intinya lakuin seperti ini ya guys. Seperti tangga seperti ini ya guys. Dan di sini langsung aja guys, kita pergi ke foto berikutnya, kita klik di sini, kita klik kotak tumpuk, kita klik gandakan satu layar. Di sini kita pergi ke tanda berikutnya ini ya guys, kita klik fotonya, kita klik potong ini ya guys. Jika sudah langsung aja kita klik kembali, kita klik fotonya lagi, kita klik kotak tumpuk, kita klik gandakan satu layar lagi, kita pergi ke tanda berikutnya ya guys, ya bagian ini. Kita klik fotonya, kita klik bagian ini. Intinya lakuin seperti itu ya guys, sampai akhir foto ya guys. Dan di sini saya percepat lagi supaya videonya enggak kelamaan. Jika sudah diatur sampai akhir tanda, di sini langsung aja cek, kita pergi ke foto pertama ya guys, yang bagian ini ya guys, yang paling panjang ini ya guys, kita klik. Dan di sini langsung aja kita klik efek, kita klik tambahkan efek. Dan di sini kita pergi ke bagian distorsi atau warp yang bagian ini. Dan di sini langsung aja kita pilih yang namanya open atau tiles. Dan di sini kita aktifkan mirrornya saja ya guys, kita klik seperti ini. Jika sudah langsung aja kita klik kembali, kita klik efek lagi, kita klik tambahkan efek. Dan sini langsung aja kita pilih yang namanya move atau transform yang bagian ini. Dan sini langsung aja kita klik yang bagian ombang ambing atau obsolete. Dan sini kita klik efeknya, dan untuk sudutnya kita atur menjadi 0,00. Kita klik frekuensinya, kita atur menjadi 270 seperti ini aja. Dan untuk magnitude kita atur menjadi 2,9 ya guys, 209,58 ya guys. Seperti ini. Dan di sini langsung aja kita kasih keyframe. Untuk keyframe pertama kita geser ke bagian awal, kita kasih keyframe lagi. Untuk magnitude kita atur menjadi 1,00. Untuk keyframe kedua kita atur di akhir ya guys, seperti itu. Jika sudah langsung aja kita pergi ke bagian tengah sini ya guys, kita kasih kurva. Untuk kurvanya kita klik bagian ketiga, ikutin aja guys seperti ini. Jika sudah langsung aja kita klik kembali, kita klik kembali lagi, kita klik efek lagi, kita klik tambahkan efek. Di sini langsung aja kita pergi ke bagian warna dan cahaya, kita pilih yang paparan atau gamma, kita klik. Di sini kita klik ya guys. Dan di sini langsung aja kita kasih keyframe. Untuk keyframe pertama, untuk bagian exposure kita atur menjadi 1,00. Sini untuk keyframe pertama kita geser ke bagian awal, kita kasih keyframe lagi. Untuk keyframe kedua, untuk bagian exposure kita atur semula ya guys, 0,00. Jika sudah, untuk keyframe keduanya nggak usah diatur ya guys, biarin di tengah sini. Jika sudah langsung aja kita klik kembali, kita klik efek lagi, kita klik tambahkan efek. Kita pergi ke bagian edge, kita pilih yang namanya close chan ya guys, yang bagian biru ini ya guys, yang ada orang kacamata ini, kita klik.
Dan di sini langsung aja kita klik bagian efeknya. Untuk bagian ini kita kasih keyframe terlebih dahulu. Untuk keyframe pertama kita geser ke bagian awal, kita kasih keyframe lagi. Untuk bagian atasnya kita atur menjadi 1,00 atau mentok ke kanan hexa. Jika sudah langsung aja kita atur keyframe keduanya, kita atur di akhir hexa seperti ini. Jika sudah langsung aja kita klik kembali, kita klik kembali. Jadinya kurang lebihnya seperti ini hexa. Seperti itu hexa, ada berkilau gitu hexa. Jika sudah seperti itu langsung aja kita klik bagian fotonya lagi, kita klik bagian move atau transform, kita pilih yang ketiga ini hexa, kita klik. Dan di sini langsung aja kita atur menjadi 530 hexa. Seperti ini. Dan di sini langsung aja kita klik bagian kembali, kita klik efek. Di sini langsung aja hexa, kita klik bagian efek yang open hexa, kita klik. Dan di sini langsung aja kita klik bagian offsetnya terlebih dahulu. Dan di sini kita geser sedikit, kita atur menjadi 0,00 lagi. Dan di sini langsung aja kita kasih keyframe. Untuk keyframe pertama kita atur di awal hexa. Dan di sini saya saranin hexa jangan di skip biar paham hexa. Di sini kebanyakan keyframe hexa. Dan di sini langsung aja kita kasih keyframe lagi. Untuk keyframe kedua hexa kalau nggak salah kita atur menjadi 0,600 hexa. Seperti ini. Dan untuk keyframe kedua kita atur sampai tanda kedua hexa, pas tanda kedua sampai sini. Di sini langsung aja kita pergi ke bagian sini hexa, dan di sini kita kasih keyframe. Untuk keyframe ketiga kita atur menjadi 0,00 hexa. Untuk offsetnya hexa seperti ini. Dan untuk keyframe ketiga kita atur di tanda ketiga hexa seperti ini. Dan di sini langsung aja kita pergi ke bagian sini hexa. Di sini kita kasih keyframe lagi. Untuk keyframe keempat kita atur menjadi 0,600 lagi hexa. Seperti ini. Dan di sini kita atur sampai di sini hexa, pas di tanda keempat. Seperti ini hexa. Dan di sini langsung aja kita pergi ke bagian sini, kita kasih keyframe lagi. Untuk keyframe kelima kita atur menjadi 0,00 atau atur di semula lagi hexa. Seperti ini. Dan untuk keyframe kelima kita atur di akhir hexa seperti itu. Jika sudah langsung aja kita klik kembali, kita klik kembali. Jadinya kurang lebihnya akan seperti ini hexa. Seperti itu. Dan di sini langsung aja hexa kita atur di semua foto yang paling panjang hexa. Di sini kita pergi ke bagian foto yang paling panjang, dan di sini langsung aja kita klik. Di sini kita klik efek, kita klik titik ke, kita klik tempelkan efek terlebih dahulu. Dan di sini kita klik kembali, kita klik efek move atau transform maksudnya, kita klik bagian ketiga, kita atur menjadi 530 terlebih dahulu seperti tadi. Jika sudah langsung aja hexa kita klik kembali, kita klik efek, kita klik efek open. Di sini kita kasih keyframe. Untuk bagian offsetnya kita klik terlebih dahulu, kita kasih keyframe. Untuk keyframe pertama kita geser ke bagian awal, kita kasih keyframe lagi, kita atur 0,600 lagi. Seperti ini hexa. Di sini kita atur di tanda ke sini hexa. Dan di sini kita pergi ke bagian sini lagi, kita pasin di tanda keberapa ya, nggak salah hexa, nggak tahu juga saya. Langsung aja kita kasih keyframe, kita atur offsetnya, kita atur menjadi 0,00 lagi hexa. Seperti ini. Dan di sini langsung aja kita pergi ke tanda berikutnya, bagian ini hexa. Di sini kita kasih keyframe. Untuk keyframe bagian ini kita atur menjadi berapa cok, lupa guys hexa. Di sini terlebih dahulu ini 0,00, di sini kita atur 0,600 hexa. Seperti ini hexa. Dan di sini langsung aja kita pergi ke bagian sini hexa, kita kasih keyframe. Untuk keyframe kelima kita atur menjadi 0,00 lagi seperti ini hexa. Dan di sini langsung aja kita atur di pas tanda sini hexa. Jika sudah seperti ini langsung aja kita pergi ke bagian sini hexa. Dan di sini kita kasih keyframe. Untuk keyframe keenam kita atur menjadi 0,600 lagi hexa. Intinya bergantian hexa, 0,00
dan sama 0,600 gitu hexa. Seperti ini. Jangan lebih hexa, seperti ini aja. Seperti ini, di sini kita geser ke bagian air untuk keyframe ke-6 hexa. Jadinya kurang lebihnya akan seperti ini hexa untuk nanti. Seperti itu. Jika sudah seperti ini, langsung aja kita klik kembali, kita klik kembali. Intinya lakuin seperti itu hexa untuk foto yang paling panjang hexa, supaya berjalan gini hexa. Dan di sini saya percepat aja supaya videonya nggak kelamaan. Jika sudah sampai air foto yang paling panjang, di sini langsung aja hexa kita klik kembali, kita klik kembali lagi. Dan di sini langsung aja kita pergi ke bagian lapisan pertama hexa, yang bagian kecil sendiri, yang bagian ini. Dan di sini kita klik fotonya, kita klik bagian move atau transform, kita pilih ketiga. Dan di sini langsung aja hexa kita atur menjadi 350 hexa. Seperti ini. Dan di sini langsung aja kita klik kembali, kita klik kembali, kita klik bagian lapisan kedua, kita klik move atau transform, kita pilih ketiga, kita atur menjadi 450. Seperti ini hexa. Jika sudah, kita klik kembali, kita klik kembali, kita pilih lapisan ketiga, kita klik move atau transform, kita pilih ketiga. Intinya lakuin seperti ini hexa. Kita atur menjadi 550. Seperti ini. Jika sudah, kita klik kembali, kita klik kembali. Dan di sini langsung aja kita tambahkan efek tadi hexa. Kita klik lapisannya, kita klik efek, kita klik titik dekat, kita klik tambahkan efek hexa. Dan di sini langsung aja kita hapus bagian efek open sama glow charnya hexa. Jika sudah seperti itu, kita klik tambahkan efek. Dan di sini langsung aja kita pilih yang namanya edge lagi. Di sini kita pilih cahaya, kita klik. Di sini langsung aja hexa kita pilih yang namanya radius. Untuk radiusnya kita atur menjadi 30,0. Seperti ini hexa. Dan untuk alpanya kita atur menjadi 500% hexa atau mentok ke kanan. Dan untuk bagian colornya kita atur menjadi warna apa ya cuk, terserah kalian hexa. Di sini saya menggunakan warna hijau aja. Dan untuk bagian blade-nya kita atur menjadi normal. Jika sudah langsung aja kita klik kembali, kita klik efek lagi, kita klik tambahkan efek, kita pergi ke bagian warna dan cahaya. Dan di sini kita pilih yang namanya pergeseran UV hexa. Dan di sini langsung aja kita klik bagian efeknya, kita kasih keyframe. Untuk keyframe pertama kita geser ke bagian awal, kita kasih keyframe lagi. Untuk bagian hotseatnya kita atur menjadi 2 kali hexa. Intinya terserah kalian hexa, kalau mau warna-warni terserah kalian. Di sini saya mau kasih warna-warni tapi slow-slow gitu hexa, anjay. Dan sini langsung aja hexa kita kasih bagian keyframe ininya kedua ini, kita atur di akhir hexa seperti itu. Jika sudah langsung aja kita klik kembali, kita klik efek lagi, kita klik titik dekat, kita klik salin efek hexa. Jika sudah seperti itu, kita klik kembali, kita klik kembali, kita tempelkan di lapisan berikutnya ini hexa. Seperti ini, kita klik lagi, kita klik titik dekat, kita klik tempelkan seperti itu hexa. Dan di sini langsung aja kita pergi ke bagian lapisan berikutnya ini hexa, kita klik di sini, kita atur seperti ini hexa. Untuk bagian ini kita atur menjadi berapa cuk, 500 hexa. Maaf hexa, saya agak lupa gitu hexa, maaf. Dan di sini langsung aja kita klik kembali, kita klik kembali. Di sini kita pergi ke lapisan yang atasnya lagi, kita klik move atau transform, kita pilih ketiga lagi. Intinya ikutin aja hexa jika mau ikut seperti ini. Kita atur 400 hexa, intinya berkecil-kecil-kecil gitu hexa. Kita klik kembali, kita klik kembali, kita klik bagian lapisan berikutnya, kita klik move atau transform, kita pilih ketiga, kita atur menjadi 300 hexa. Seperti ini hexa. Jika sudah, kita klik kembali, kita klik kembali, kita klik bagian lapisan berikutnya, kita klik move atau transform, kita pilih ketiga, kita atur menjadi 200 hexa, 200 px. Seperti ini. Jika sudah, kita klik kembali, kita klik efek, kita klik tempelkan efek hexa. Intinya ditempel-tempel efeknya hexa seperti ini.
akan jadinya kurang lebihnya akan seperti ini Eksa untuk nanti Eksa. Seperti itu Eksa. Dan di sini langsung aja kita pergi ke bagian lapisan berikutnya Eksa. Kita atur seperti tadi. Kita atur menjadi 500 lagi Eksa. 500 berapa Cok? 530 Eksa. Anjay, cacuk. Anjay, maaf Eksa. Di sini langsung aja kita klik kembali, kita pergi ke bagian lapisan berikutnya, kita klik move atau transform, kita pilih ketiga, kita atur menjadi 450. Seperti ini Eksa. Jika sudah kita klik kembali 440 Eksa, maaf Eksa. Bengong gue guys. Maaf Eksa. Di sini kita klik kembali, kita pilih yang namanya lapisan ini lagi, kita klik move atau transform, kita atur menjadi 350 lagi Eksa. Intinya samain sama tadi Eksa, seperti itu. Jika sudah kita klik kembali, kita klik bagian efek, kita klik titik K. Intinya ditempel-tempel lagi Eksa, seperti itu. Lakuin seperti itu Eksa untuk lapisan-lapisannya Eksa, dan disini saya percepat aja supaya videonya nggak kelamaan. Jika sudah sampai akhir lapisan, di sini langsung aja Eksa kita klik kembali, dan di sini langsung aja kita pergi ke lapisan keempat Eksa. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4 sini Eksa, dan di sini kita atur tata letaknya Eksa, dan di sini kita klik, move atau transform, kita atur di agak ke sudut kiri sini Eksa. Jika sudah kita klik kembali, kita pergi ke bagian lapisan berikutnya. Intinya ikutin aja Eksa untuk tata letaknya Eksa. Jika kalian mau ikut seperti saya, ikutin aja seperti ini. Kita klik bagian berikutnya untuk lapisan berikutnya Eksa. Ikutin aja untuk bagian tata letaknya Eksa seperti ini. Intinya terserah kalian Eksa untuk mau ditaruh kemana, terserah kalian. Jika sudah seperti ini, langsung aja Eksa kita pergi ke bagian lapisan berikutnya ini Eksa. Di sini kita klik, di sini kita atur di agak ke sini Eksa, ke sudut kanan seperti ini. Dan di sini langsung aja kita klik kembali, kita pergi ke lapisan berikutnya bagian ini, kita klik, di sini kita klik move atau transform, kita atur di agak ke sini Eksa. Intinya terserah kalian, sesuka kalian Eksa, seperti itu. Jika sudah kita klik kembali, dan di sini saya percepat aja Eksa supaya videonya nggak kelamaan. Jika sudah sampai akhir lapisan, di sini langsung aja Eksa kita klik kembali, dan jadinya kurang lebihnya akan seperti ini Eksa untuk nanti Eksa. Untuk tata letaknya intinya terserah kalian Eksa mau ditaruh di mana, terserah kalian. Intinya sih terserah kalian dan karya kalian sendiri Eksa, seperti itu. Jika sudah seperti ini, langsung aja Eksa kita simpan Eksa, karena di sini sudah jadi. Di sini langsung aja kita klik bagian ikon di atas ini, kita klik, dan di sini langsung aja Eksa kita klik ekspor, dan jadinya kurang lebihnya akan seperti ini Eksa. Bismillah, tetap semangat walaupun puasa besok tanpa penyemangat.
guys, gitu aja Exet tutorial kali ini. Jika suka jangan lupa like, comment, and subscribe Exet. Saya minta dukungannya 4000 jam tayang Exet. Dan jangan lupa tonton Exet sampai akhir Exet. Dan di sini saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. While I was in the mall,